Jadi ini salah satu kegiatan dari Polres Goa, kegiatan kita yang untuk melihat masyarakat, kepedulian Polres Goa, melihat masyarakat Goa. Nah, salah satunya ini saat ini saya berada dengan di desa Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, bersama Bapak Daeng Baco. Ini umurnya sekitar 95 tahun. Nah, saat ini saya berada di rumah yang bukan punya beliau, dari rumah orang juga. Dia numpang di sana. Numpang di sini sudah kurang lebih hampir 10 tahun. Nah, kondisi beliau sekarang ini juga dalam kondisi yang tidak bisa melihat. Dengan kalau kita bisa lihat struktur tanahnya di sini jurang, jadi sangat rentan beliau untuk berjalan jatuh. Dan keseharian beliau karena sudah lama hidup tidak sendiri, bisa melihat, sehingga kegiatan sehari-hari dapat dilaksanakan dengan cukup baik, berjalan ataupun memasak sendiri, bisa memasak sendiri. Jadi kami dari Polres Goa dan teman-teman jurnalis serta pemerintah setempat, kami sama-sama membangunkan rumah yang sederhana untuk beliau dapat tinggal ke depan dengan lebih layak. Jadi kami dari Polres, jurnalis maupun dari pemerintah setempat di Kelurahan Malino ini.